Mabay si Leclerc, komando na ni Leclerc mo na pinatlok dito ni Mama Fuyo ni Leclerc ni Mantia o Mala Cuba tampuan ni Cuba ko na siyong na po ang pusli flew no ni Map ni Kaplo ni Mana pinat ni Mapo ni Leclerc ko na iusim hay tuwam hay ino hapo ni ina na meso na bay sino to ni Mam Rona net ni on iyo mana super bueno. Ya. Para Bapak Gubernur, Bapak Sekda. Baik. Hari ini Kamis tanggal 29 September 2022 atas rahmat dan penyertaan Tuhan. Sebagai gubernur saya meletakkan batu pertama rumah gereja Bethel Tuaheli. Semoga Tuhan senantiasa menyertai sehingga pembangunan ini tetap lancar, berjalan sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Sekali lagi kita dengan semangat kita menyampaikan salam-salam nasional. Itu I'm nice dong kalau Obama belum bisa belajar pelan-pelan sampai bisa. Ya. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. PUPR yang kerja jalan, Badan Aset, staf ahli gubernur, Rol administrasi pimpinan. Nah, ini masih bujang ini, jadi kalau itu langsung sudah itu. Malam saya rapat dengan Presiden Timor Leste untuk mengurus free trade zone, perdagangan bebas wilayah Timor dan Timor Leste di Oikusi dan Wini. Dan ini kita juga bahas tentang processing seluruh proses tanaman yang kita tanam dan harus diproses di NTT. Itu semua dikerjakan oleh gubernur dan itu membutuhkan waktu. Jadi saya tertunda berbagai hal. Hari ini saya punya pekerjaan tiga sekaligus. Habis dari sini pindah nanti malam saya tidur di Nunkolo. Karena tidak bisa pulang. Karena saya tidak bisa pulang saya tidur di sana. Nanti besok pagi baru saya pulang ada pekerjaan di Kabupaten Kupang. Lalu pagi besoknya lagi saya menuju ke Sabune juga. Itu pekerjaan gubernur yang sangat berat mengurus provinsi ini. Jadi kalau ada orang bilang tidak datang urus Timor ya bukan karena saya tidak bisa ke Timor, karena nama gubernur NTT urus semua, urus mulai Pulau Flores, Sumba, Pulau Timor, Rote Alor, Sabu, termasuk pulau-pulau kecil yang lain. Itu sebagian besar pekerjaan gubernur untuk membangun seluruh daerah dan pulau Nusa Tenggara. Hari ini saya hadir di sini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gereja Bethel Tuaheli. Nah, ini saya selalu bilang, tadi saya dengar angkanya 800 juta bekerja kemungkinan sekitar 8 tahun. Ya sebenarnya Pak KMK, kalau mau kerja betul 1 tahun selesai. Asal program pemerintah, jangan pakai uang, jadi kerja bangun itu. Karena ini ada yang hadir di sini Kadis Pertanian. Nah, saya lihat Kelor dan Ramil. Siap. Kamu sudah dapat arahan belum dari Dandi? Siap, sudah. Sudah. Ya. Nah, itu kita siapkan dari pemerintah dan TNI Polri. Kita siapkan Haufo. Jadi kalau Kelor nanti kan tidak mengerti Haufo. Di sini ada suku yang anti Haufo tidak? Orang Timur ini kalau lihat Haufo itu ada yang suka, ada yang tidak suka.
Ada yang bilang tidak boleh karena kami nenek moyang tidak boleh sentuh Haufo. Tapi sekarang Haufo itu menghasilkan uang banyak. Jadi kalau umpama gereja ini mau jadi, tempo 2 tahun, 3 tahun jadi, datang dari kelor, tanam kelor semuanya. Tapi kami akan siapkan mesin, siapkan semua, jadi tiap hari. Dan Ramil dari Kodim akan beli. Kalau orang tidak beli, saya akan perintahkan nanti dari itu beli. Karena kita akan punya pabrik. Pabrik untuk kelor itu kita akan bangun. 2 bulan lagi saya resmikan di Kupang sana. Butuh banyak. Dan kita butuh sekali. Negara lagi kurang. Ini protein paling banyak. TTS itu stunting paling banyak toh. Nah, makan Haufo, jangan makan Indomie. Indomie enak di mulut tapi penyakit di perut. Kalau Haufo enak di mulut, enak di perut, enak di otak, enak semuanya. Bapak-bapak orang itu dan makan Haufo tiap hari, mama diganggu tiap malam. Itu sangat luar biasa. Nah itu kita mesti mulai. Saya sebagai gubernur saya sudah bilang, saya tidak akan bantu uang kepada pembangunan rumah gereja. Saya bantu program. Kenapa? Supaya masyarakatnya bertumbuh, gereja juga dibangun. Nanti gerejanya bagus, masyarakatnya miskin. Siapa yang salah ini? Siapa yang salah kalau begitu? Tuhan atau kita? Kita. Nah, kenapa dibangun itu rumah gereja duluan? Harusnya bangun masyarakat duluan, betul atau salah itu? Yang benar mana? Bangun gereja dulu atau bangun masyarakat dulu? Masyarakat. Coba ini saya dengar itu, amnais sedikit, jangan dengar dari ketua KMK nanti salah. Mana yang duluan? Bangun gereja dulu atau bangun masyarakat duluan? Masyarakat. Nah, begitu. Bangun masyarakat dulu, masyarakat pintar, sekaligus bangun rumah gereja. Karena kalau bangun gerejanya dia bagus sekali, tapi masyarakat miskin tetap tidak masuk surga. Karena orang bodoh tidak pernah masuk surga. Gereja diadakan untuk ajar orang pintar. Itu tugas gereja. Bukan masuk gereja masuk surga. Masuk gereja kalau bodoh terus masuk neraka. Jadi yang bodoh, tanganga, taputar, tidak mengerti, nah gak bisa. Percuma. Di dalam gereja itu mengajar tentang bagaimana menuju surga. Pakai doanya Yesus. Doa Yesus bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ah, yang surga maksudnya, yang surga itu bawa ke bumi ini. Supaya orang dunia ini lihat itu surga macam apa. Supaya mereka percaya saya untuk mereka juga nanti mau ke surga. Kalau enggak mereka tidak percaya. Ah, kita tidak pernah lihat surga. Pernah lihat surga? Oh, mau miskin, surga miskin. Surga miskin apa kaya? Kaya. Surga miskin apa kaya? Kaya. Surga pintar apa bodoh? Pintar. Nah, kalian bodoh nak ke mana mau surga? Hanya orang pintar masuk surga. Orang bodoh tidak masuk surga. Yesus yang bilang, bukan saya yang bilang. Hal kerajaan surga seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun dan dia kembali menjual seluruh harta dan kembali membeli ladang itu. Siapa yang kalau orang bodoh pilih harta karun, lihat begitu tahu harta karun. Tidak tahu lah. Hanya orang pintar yang bisa pergi lihat bertahu. Ah, ini harta ini. Lihat kelor, tanam sini, kelor 100 pohon, 1 kilo 5.000, 1 pohon sekian kilo, kali ini dapat uang. Nah, itu orang pintar di penama. Orang bodoh tanganga hujan turun mata bola tak bola balen minum sopi mata melotot bola balen miskin terus. Nah, ini neraka yang ini, neraka ini. Jadi saya selalu bilang ulang-ulang. Setiap kali saya di mana saya sampaikan ulang-ulang. Masuk surga itu bukan nanti mati baru masuk. Sekarang pun kita harus berada di surga. Kita kalau ditanya apakah mati masuk surga, kita bilang, "Oi, sekarang saya di surga." Apa buktinya? Saya hidup bahagia, saya bangun bersama saya pun keluarga, saya bangun tetangga saya yang susah, mereka juga hidup bahagia. Ada yang susah lagi saya bangun mereka, itulah surga yang saya bawa buat mereka. Itu surganya begitu. Jadi kalau kita di NTT ini stunting, miskin, buta huruf, tidak mengerti, gimana? Tapi bukan berarti orang NTT bodoh. Cara mengajarnya salah. Karena orang NTT, khususnya ibu-ibu, pintar-pintar. Betul tidak? Coba saya minta ini, Kak ini. Oh, terima kasih, Pak Rukun.
saya selalu bilang kepada semua orang. Saya bilang juga kepada semua teman-teman saya dimanapun, jangan pernah kau bilang orang Timur bodoh. Jangan pernah ya. Karena kami pintar sekali. Kau bisa bikin begini, saya bilang Ndoro. Bisa bikin begini, tidak bisa ya, kau juga bodoh. Jangan kau bilang kami bodoh. Kau juga bodoh. Kalau kami ajar kau kami pembarang ke kau, kan kau juga bodoh. Nah, cara inilah diajarkan tepat seperti kami. Karena kami bisa bikin warna ini tanpa ada gambar di kepala. Betul tidak, Mama Ndoro? Ada gambar di samping bikin ini, tidak? Tidak toh? Hanya di kepala, betul? Lihat, ingat, di kepala bikin ini barang jadi. Benar? Nah, ini orang pintar sekali. Tidak bisa orang bodoh bikin begini. Jadi jangan pernah bilang kita bodoh. Kita pintar sekali. Karena itu buat bering begini hanya orang pintar yang bisa buat. Orang bodoh tidak bisa buat barang. Nah, orang-orang yang begini ini dibuat menjadi pintar. Jadi jangan bilang kita bodoh. Yang buat begini orang pintar sekali. Jadi mama-mama dorang, nona-nona yang mau kawin bikin begini. Ya? Belum bisa bikin jangan kawin. Benar? Nyong-nyong dorang lihat cek yang bisa bikin begini jangan pegang-ganggu sendirian. Itu bodoh itu. Yang sudah bisa bikin begini sudah pintar itu. Nah, ingat baik-baik gitu. Nah, karena itu saya ingin, makasih Pak Luki. Pikiran cerdas seperti ini yang harus kita transfer dengan baik. Bapak Ketua KMK, ini kesalahan dan dunia pendidikan termasuk gereja dan pemerintah salah memberikan pemahaman kecerdasan. Kecerdasan dimiliki oleh orang lokal yang mampu membuat hal-hal yang hebat seperti ini dipaksakan dengan cara yang keliru sehingga mereka dianggap orang bodoh. Padahal mereka bukan bodoh. Cara transfer pengetahuan yang kita miliki kepada mereka yang tidak tepat. Itu yang menyebabkan orang bilang bodoh. Nanti kita bilang, kau jangan bilang saya bodoh. Nanti saya puja harga, kau juga bodoh. Nah, saya bilang orang-orang di sana, bilang kau bodoh. Nah, kau bisa bikin ini? Iya, kau juga bodoh. Nah, begitu, sama saja. Jadi orang yang tidak boleh bilang kita bodoh. Kita ajar mereka, kau ajar kami, kamu punya ke kami, kau bilang kami bodoh. Kami ajar kami punya ke kau tidak bisa. Kami bilang kau bodoh juga. Nah, jadi jangan bilang kita bodoh, kita sama-sama belajar. Kita belajar sama-sama. Nah, karena itu saya ingin untuk di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Timur ini, saya ingin satu, kita bangun kita punya kelor secara baik. Karena kelor akan mengisi seluruh kebutuhan Indonesia. Nanti saya sudah rapat dengan Menteri, saya sudah rapat dengan TNI, hari ini tentara seluruh Indonesia akan makan, mereka punya makanan tambahan akan dari kelor. Kita kurang. Itu baru tentara saja. Angkatan darat saja. Belum kalau seluruh Indonesia ibu hamil semua makan kelor, NTT tidak sanggup. Nah, itu uang banyak. Jadi kalau gereja ini mau bangun dalam tempo 1 tahun 2 tahun, nomor 1 tanam kelor. Berapa banyak kelor, lapor gubernur, lapor kadis. Saya siapkan dia punya mesin pengering. Nanti mesin pengeringnya jual ke manapun boleh. Karena kita sudah ada pabrik di Kupang. Mesin pengering kita siap. Jadi jangan kita bantu gereja 10 juta, 20 juta, tapi gereja bangun, seluruh orang tetap susah. Tidak. Kita punya kelor, bangun gereja, bangun manusianya, bangun sekolah, bangun orang pintar, semua pintar, dan kita semua masuk surga. Simbah gini tidak akhir. Tapi sedikit lagi bulan Oktober nanti, Oktober akhir nanti Tuhan sukirim uang. Hujan. Mungkin November bulan kedua Pulau Timur airnya banyak. Hasil dari saya cek BMKG November Pulau Timur, November itu minggu kedua itu akan hujan mulai turun cukup banyak. Mulai turun itu mulai tanam sudah. Nanti benih diantur. Benihnya dikasih karena ketua di sini untuk TJPS kan mulai desa ini yang mulai duluan. Mana bapak yang tanam yang TJPS itu? Ah, ini. Mana? Yang menghadap di kantor gubernur dulu mana itu? Ah, bapak-bapak ini. Nanti mulai, nanti benih sebentar ketemu kadis pertanian. Duduk bapak. Nanti duduk ketemu dengan kadis pertanian. Benih kita tanggung, pupuk kita tanggung. Nanti tentang kita orang Timur ini terlambat. Kenapa? Kita orang Timur kalau suruh tanda tangan di bank dia takut. Tapi bukan Timur di Tetes, Timur di Kabupaten Kupang. Timur Tetes pintar-pintar. Orang lain di Sumba, di Flores, orang kalau tanda tangan di bank, dia tanda tangan cepat, tanam, habis itu kembali, dia kaya. Kita punya,
Urutan apa Ika? Ini kita susah setengah mati. Nah, kenapa? Karena kita pakai kur. Kur itu bapak-bapak harus tanda tangan. Kelompok tani harus tanda tangan. Orang harus tanda tangan untuk ambil kur. Nanti kita jaga pakai asuransi, pakai pendamping, pakai semua data jaga. Mama, bapak, mama semua kerja di lapangan sampai jadi. Jagung. Jagung yang ditanam bukan untuk jagung makan. Jagung hibrida. Nanti baru tanam kedua jagung makan. Jagung hibrida. Kenapa jagung hibrida? Karena kita kurang pakan ternak. Mau kasih makan babi dan ayam, dan kita tidak ada. Maka kita pakai ini untuk jagung hibrida. Satu hektar minimal 6 ton. Minimal. Pemalas-pemalas pergi urus 6 ton. Nah, karena itu nanti ketua klasis, nanti kalau khotbah di mimbar itu jangan khotbah. Khotbah yang pemalas masuk neraka. Yang khotbah bilang masuk ini masuk. Yang berdosa, berdosa ini semua susah tidak dosa lagi. Omong yang penting saja. Pemalas, kau pemalas tidak urus kau berkebun. Nah, neraka. Supaya semua rajin. Pemalas-pemalas dong berarti sudah. Kenapa? Kalau diurus baik-baik, maka kita pun jagungnya jadi semua. Dan 10% bawa bangun rumah gereja cepat. Bangun rumah gereja cepat. Jadi ini kita punya tugas adalah begitu. Zaman dulu di Eropa itu miskin ke kita juga. Cuma dia pun pemimpin orang gerak semua di lapangan, bangun masyarakat, mereka kaya. Lalu baru mereka bangun, mereka punya rumah gereja yang hebat-hebat itu. Ada satu rumah gereja di Eropa, di Spanyol, sudah bangun 100 tahun belum selesai. Setiap hari orang datang nonton itu pembangunan. Saking hebatnya itu gereja dibangun. Sudah 100 tahun lebih, belum selesai. Tapi itu rumah gereja bukan bangun sembarang. Bangun itu rumah gereja di pung gedung dan segala macam itu butuh tahun 2024 ke 2025 baru selesai. Sudah 100 tahun lebih dibangun. Buat seni, itu buat seni bukan buat bangun. Nah, kita punya sepotongan anak toh. Tidak mungkin 2030 kalau pemalas ya iya. Kalau rajin tanam kelor, rajin tanam jagung. Nah, 2025 sudah diri itu gereja. Betul toh? Apalagi, betul tidak? Pemalas itu. Kalau tidak jadi berarti pemalas. Apalagi nanti kita bantu ayam. Ya toh? Nanti bantu sapi. Nah, bantu babi. Ya toh? Nanti orang tua di sini yang kiri lewat KMK datang pergi nanti urus dengan kadis-kadis supaya kita siapkan semua. Babi, sapi, ayam kita siapkan. Tapi dengar, habis itu bagi dua, yang lain buat masuk rumah tangga, separuh buat bangun rumah gereja. Jangan ambil semua, kalau ambil semua nanti Tuhan marah, nanti tidak diberkati nanti. Ya, karena itu saya minta, dengan saya tidak di sini tidak mau kasih uang. Pokoknya sekarang saya supintar, jadi tidak mau kasih uang lagi. Nah, dulu saya bodoh, jadi saya kasih uang terus. Sekarang saya supintar, tidak mau. Pokoknya saya hanya bantu manusianya. Babi saya siap. Sapi saya siap, ayam saya siap, benih jagung saya siap, kelor siap. Nah, tambah sorghum lagi kalau ada yang bisa. Nah, karena itu kita tanam. Bapak mama mau tanam semua tidak? Tanam ini tanam di mana? Bapak desa ada tidak? Bapak desa di mana? Bapak desa. Ah, Bapak desa. Tolong kamu latih sini lapor ketemu dengan Pak Kadis ya. Saya mau dapat laporan khusus ini di rumah gereja ini tanam berapa banyak. Khusus untuk ini. Mas, terima kasih Bapak Desa. Saya mau dapat laporan nanti berapa banyak tanam di sini. Karena kita orang timur itu kalah sama orang-orang lain. Di Sumba sana saya pukul mereka. Mereka membunuh saya, mereka maki saya, mereka marah saya. Tapi hari ini mereka tanam 36.000 hektar. Coba. Kita orang timur bisa tanam begitu kah? 36.000 hektar. Bukan 36 hektar. 36.000. Kenapa? Karena kita tekan mereka. Nah, sekarang orang timur mau enggak? Gubernurnya orang timur nih. Sulama saya tidak tekan orang timur. Mau enggak kita baku pukul? Eh? Mau. Mau tidak? Usif PR ini Nabuasa. Mulai sudah. Lahan banyak toh? Usip, tidak ditanam toh, kalau musim hujan toh masih ada yang kosong toh usip. Nah itu di sana usip-usip orang saya pukul.
Saya mulai masuk sekarang ini, tahun ini saya masuk timur, usip semua dapat pukul. Tidak apa-apa, kalian pasti tidak suka saya. Tapi nanti kalau tanam semua panen kan suka saya nanti. Awalnya pasti marah saya, pasti. Itu orang kurang ajar itu, kami setengah mati bayar dipukul. Tapi buat apa kita pulang? PR Namuasa punya lahan banyak sekali. Banyak yang kosong, ada yang tanam, ada yang tidak. Betul toh? Nah, makanya saya bilang habis ini Pak Luki duduk dengan Usip Nabuasa, coba catat berapa banyak lahan. 2022-2023 saya mau main Pulau Timur. Nah, jadi kalau umpama nama ada nama Usip, dia tidak tanam di Pembarang, kau lapor saya main itu Usip itu. Cek dan turun. Kalau kurang kita ngomong dengan Beri, kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Menteri untuk kita backup apa namanya lewat BI dan Benny. Nah, kita perlu kerja cepat. Kenapa? Karena nanti sebentar lagi hujan. Karena itu bagi mereka yang piara sapi, kambing, tolong diikat ya. Jangan nanti lepas makan buang jagung dorang. Bapak Desa, Bapak Camat, bikin. Kan ada aturan. Ada aturan perdes tuh. Nah, bikin tertib. Kalau dia lepas, potong makan bagi semua warga. Kan dia pemalas. Potong ambil ke makan. Nanti bilang siapa itu perdes begitu, bikin begitu. Supaya kita tanam banyak, yang bergerak itu yang dipegang. Jangan yang tidak bergerak yang kita pagar. Yang bergerak yang dipagar. Yang tidak bergerak tidak usah pagar. Karena kalau tanam jagung, jagung pengganggu sapi atau tidak? Tidak. Nah, enggak sapi pencari jagung, bukan jagung pencari sapi. Jadi jangan kita tanam jagung umpama 20 hektar. Pagar 20 hektar ini uang banyak. Tapi kalau sapi 1 hektar tutup sebentar saja selesai. Ikat di pohon habis. Kasih makan sendiri dan batang jagung, batang padi, kasih makan. Nah, kita ini terbalik. Batang padi potong, angka buang, bakar buang semua. Nah, itu. Orang lain kasih makan batang padi. Padi begitu masih hijau-hijau potong. Kita punya tunggu setua ganggokur kita potong. Jagung-jagung juga sama. Tunggu batang jagung su hitam merege dulu su kering dulu baru kita dipanggil. Tidak bisa. Nanti ke depan jagung itu buka sedikit tusuk begitu. Kalau dia punya isi sus itu, nah potong sudah. Ambil sudah. Itu su aman sudah. Sambil dia punya batang jagung pun masih bagus buat makanan sapi. Sapi itu maka sapi digebuk dengan cara begitu. Nah, ini cara kita. Jadi saya minta Pak Camat, kamu harus tiap hari omong begini. Tidak bisa pendeta dan omong tentang surga, kau juga omong juga begini. Kalau tidak kepala desa omong begini, omong ke rakyat tiap hari. Nanti hanya gubernur saja omong, kalian tidak omong, percuma. Nanti saya pulang kalian omong lagi. Nanti tolong tanam begini, begini, begitu. Tanam, omong terus. Karena dengan propaganda, nubuatan ini, omong ini nubuat itu, berbicara bahwa tahun depan kelaparan kita tanam, itu nubuatan. Nah, jadi itu cara kita menyelamatkan diri satu sama lain. Berbicara terus tentang hal-hal kebaikan. Selalu bicara. Karena kalau orang itu tidak bicara, nanti dia tidak ikut. Ulang-ulang, berulang-ulang. Ajar orang tidak bisa satu hari. Ajar binatang gampang, ajar manusia susah. Kenapa? Binatang itu dia otak satu saja, manusia otak dua. Manusia itu otak ada dua, satu yang purba, satu yang modern. Kalau dipakai yang purba kita setengah mati. Nah, itu manusia itu otak ada dua.